Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali ngaji Fathul Izarnya. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang akan saya baca di dalam referensi kitab ini ini sih sebetulnya berhubungan di video saya yang sebelumnya ya. Di video saya yang sebelumnya saya pernah menerangkan bagaimana tata krama kita melakukan berhubungan intim. Nah itu dikatakan di pembahasan sebelumnya itu ada tiga dan sekarang saya akan membahas yang kedua. Wasaniatu tuh yang kedua ya di dalam adab adab-adab jima itu adalah murah halal jima'i kita itu harus ...menjaga akan waktu berjima. Fala ya'tiha... ...wahia barikatun... ...lian nadhalika yasyuku alaiha. Di sini dikatakan... ...jangan menyetubuhi istri... ...dengan posisi berlutut. Karena itu bisa memberatkan sang istri. Au ala jandihak... ...lian nadhalika waj'al hasirati wala yaj'alha fawqahu kemudian kurang baik nih kalau melakukan berhubungan intim sambil apa ini ya miring gitu ya sambil miring karena itu bisa mengakibatkan sakit pinggang dan juga jangan memposisikan perempuan di atas suami karena itu bisa mengakibatkan kencing batu bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha tetapi bagusnya sang istri ini terlentang gitu ya sambil mengangkat kedua kakinya fa innahu jima'i karena posisi ini adalah posisi yang dikatakan paling terbaik seperti itu ya oke saya terangkan ini dulu sedikit ya jadi barusan ini dikatakan Oh, berarti ini posisi ya akan menerangkan akan posisi bercinta nih. Jadi kalau menurut ulama yang mengarang ini kita fatwal Izar bahwa kalau misalkan sang istri, menyetubuhi istri dengan posisi berlutut ini kalau menurut saya sih ini kayaknya posisi doggy style nih ini. Posisi doggy style. Jadi kalau misalkan posisi istrinya itu seperti berlutut maksud di sini adalah seperti yang bersujud dan suaminya itu ada di belakang. Gitu, kalau yang menurut pengarang ini, kita faktualisir posisi ini sebetulnya kurang baik. Kenapa kurang baik? Dikarenakan dikhawatirkan nanti e, akan memberatkan bagi sang istri. Artinya, biasanya sih sang istri itu kurang menyukai akan posisi ini. Jadi, dikhawatirkan menurut ulama ini akan memberatkan bagi sang istri. Sebetulnya sih, hanya itu aja tetapi bagaimana kalau misalkan justru um, <tuh> karena maaf maaf ya agak agak, agak ngobrol nih sedikit karena memang sih bagi yang belum pernah di dalam melakukan berhubungan intim posisi dogisal ini kebanyakan sih wanita itu kurang menyukai karena biasanya eh, kalau yang tidak terbiasa akan agak sedikit rasa apa ya agak sedikit kurang nyaman lah di vaginanya seperti itu tetapi ketika saya beberapa lah ngobrol gitu dengan para para perempuan gitu para istri kalau yang memang melakukannya itu udah terbiasa nggak ada tuh rasa sakit itu karena memang udah biasa melakukannya misalkan seperti itu nggak ada rasa sakit di, di vagina sang istri justru sang istri itu biasanya yang suka meminta kepada suaminya karena e, posisi dogisal ini ini sangat disukai oleh laki-laki juga gitu ya karena akan e, biasanya tuh akan lebih memudahkan akan e, keluarnya e, air mani tersebut seperti itu jadi kalau misalkan bagi wanita yang udah agak berpengalaman sih ini biasanya nggak ada keberatan posisi seperti ini wanita akan suka-suka aja gitu. Jadi ini sebetulnya sih ya kembalilah kepada pasangan kita masing-masing apakah menyukai posisi ini ataupun tidak. Tetapi, sih, kalau misalkan mau punya anak dan rahim, sang istrinya itu posisi rahimnya itu agak condong ke belakang, justru posisi seperti ini dianjurkan oleh dokter. Justru, kalau posisi rahimnya itu ke agak condong ke belakang, seperti itu, seperti itu ya. Jadi, ini sebetulnya sih kembali lagi kepada kita, ya, kita senang atau enggaknya. Kemudian menurut ini ulama kurang baik kalau misalkan posisinya itu miring gitu ya. Jadi posisi miring itu adalah ya istrinya itu miring dan suaminya juga miring gitu. Jadi istri yang di depan, suami yang di belakang, tetapi posisi kedua badannya itu miring. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan nanti akan mengakibatkan sakit pinggang nih katanya. Seperti itu. Ya, boleh dicoba sakit pinggang apa enggak. <laughs> gitu ya. Nah, ini kata kata ulama, posisi ini kurang baik. Dan yang ketiga menurut ulama yang dikatakan yang kurang baik itu adalah posisi woman on top. Justru yang dikatakan yang ketiga ini yang dikatakan oleh ulama itu justru ini yang ketiga ini adalah kebanyakan yang disenangi oleh wanita. <guluh> yang ketiga itu apa? Adalah yang ketiga itu posisi sang istrinya di atas dan sang suaminya itu berada di bawah nah kalau kita sih banyak yang mengatakan bahwa ini adalah posisi woman on top. Woman on top itu adalah posisi yang mana kebanyakan wanita itu lebih suka. gitu. Kenapa wanita itu lebih suka dikarenakan dengan posisi di atas itu bagi suami itu akan akan lebih lama gitu ya durasi melakukan berhubungan intimnya jadi gak terlalu apa gak akan terlalu memudahkan bagi sang suami itu cepat-cepat mengeluarkan e, air maninya gitu tetapi justru posisi di atas ini akan lebih mempermudah bagi sang istri itu untuk cepat mengeluarkan air maninya dan sedangkan kan wanita itu biasanya suka susah untuk mengeluarkan air maninya ataupun sampai ke orgasme dan posisi di atas ini itulah alasan kenapa banyak disukai oleh wanita. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu sering gitu ya karena menurut ulama yang mengarang ini kitab ini bisa mengakibatkan e, apa itu e, kencing batu gitu bagi wanitanya. Ya seperti itu sih. E, kalau di kitab Qrotul Uyur sih ke ke, ke ke saluran kencing gitu ya, hampir samalah seperti itu tapi kalau menurut penelitian dokter saya belum apa ya belum belum mendapatkan ilmu gitu ya kalau dari para ahli dokter itu apakah bagaimana pendapatnya apakah sama dengan apa yang dikatakan ini ulama ataupun tidak. Saya belum mendapatkan informasi ini gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Fathul Izar ini. Nah, kalau menurut e, kitab Fathul Izar ini juga sama ya seperti ada keterangannya di dalam kitab Quratul Uyun juga sama, bahwa posisi yang paling baik kita melakukan berhubungan intim itu adalah Sang suami di atas dan sang istri di bawah. Nah, kalau untuk alasan ini, saya sudah memahami kenapa posisi sang suami itu lebih baik di atas daripada di bawah, karena kalau misalkan posisi di atas itu akan lebih memudahkan bagi kita untuk mempunyai anak. Karena ketika sperma nanti suami itu keluar, karena di atas gitu ya, nanti sehingga terendamnya itu akan lebih lama gitu ya, jadi akan lebih memudahkan untuk membuahi seperti itu dengan posisi dua kakinya katanya di sini rijlaiha rofiatan rijlaiha agak sedikit diangkat gitu ya agak menekuk lah gitu kaki kedua istrinya bahkan di dalam kitab Qur'atul Uyun ditambahkan dengan misalkan di bawah pinggangnya itu ditambahi bantal misalkan nah itu akan lebih memudahkan sekali spermanya itu akan lebih terendam sehingga akan lebih mudah untuk apa tuh untuk pembuahan ya seperti itu. Nah itulah alasannya posisi suami di atas itu lebih baik daripada sang istri. Ya itulah alasannya seperti itu. Nah begitu ya ini untuk e, tata kerama yang kedua seperti itu. Jadi e, sekali lagi kalau di dalam Islam sih sebetulnya mau posisi apapun tidak ada yang dilarang ya kecuali memasukkan hasyafahnya ke dalam dubur artinya ke anus ya ke belakang itu yang diharamkan kedua adalah ketika sedang haid istrinya yang ketiga adalah ketika suami yang punya yang berpoligami yang punya istri lebih dari satu dua ataupun tiga tidak boleh berhubungan intim berbarengan seperti itu nah kalau selain dari itu sih sebenarnya di dalam hukum fikih itu tidak dilarang, mau dengan posisi bagaimanapun apa yang disenangi oleh suami dan juga istri. Hanya saja, ulama ini mengatakan jika posisi istri di atas dikhawatirkan, nanti istrinya takut ada keluhan di saluran kencing seperti itu. Kalau misalkan miring takut dikhawatirkan nanti ada sakit di daerah pinggang seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, yang saya baca di dalam kitab Fathul Izar ini banyak memberikan manfaat kepada kita terutama bagi pasangan suami istri agar kita lebih harmonis. Wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.